Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membongkar lagi sebuah pompa air yang isinya berbeda dari sebelumnya. Berapa nilai rupiah yang bisa kita dapatkan dari pompa air bentuknya seperti ini? Simak video ini sampai selesai yuk. Seperti biasa, kita melakukan proses penginjenan di bagian bolongan ini. Kalau yang rupanya boknya besi dan warnanya biru itu pasti dalamnya tembaga. Tapi kalau boknya aluminium seperti ini, ada yang tembaga, ada yang aluminium. Coba kita korek dan kita injen di bagian ini. Teman-teman bisa lihat bagian bolongan ini terlihat spoolnya berwarna putih kan? Ini berarti spoolnya ini aluminium. Maka kita kalau membelinya itu ya pasti agak murah. Coba akan kita bongkar nilai dari sebuah pompa air ini berapa, supaya kita bisa menentukan nilai beli kita.